ala Muhammad. Astaghfirullah Rabbana astaghfirullah minna khotaya rabbi zidni ayem rumong so aman tulunge rasa mlebu ing iman senajan uripe iki pas-pasan kabeh tinatir saking pangeran kabeh dikars dulur saking ilang nyawani ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane den reksa Allah swarga panggone utuh mayite swarga panggone utuh mayite uga lawone mangkane atine iku mang ayo digerno diistighfarno dening Allah kelawan nyuwiji menyebut asmane Allah. Monggo terus Gusti Allah la tadruki dzikra li adami hudurika ma Allahi fi ojo tinggal sira murid kelawan dzikir krono ora ono hadire ati sira sertaning Allah. Wassalamualaikum. Pokoke atine sinten gene mriki walaupun keturun walaupun niku wau ngadep rono tetep niku wau oleh barokah Allah. Tapi syafaate luwe gede luwe gede iku mang sing betul-betul ngrungokno teman-teman pengajian iki. Moko atine ayo digojoki dewi-dewi iki dulur nggih. Nggih. Moko kelawan nyaos iki sing gurung duwe judu lan cepet oleh judu. Amin. Antar dere. Pas iku mesti bawa antar. Diparingi rezeki ingkang kathah. Amin. Kuwi bater mana? Diterusake malih. La tadruju dikal yang agami huduri kama Allah fi. Ojo tinggal sira murid kelawan dikir krono ora ana hadire. Adi sira sertane Allah.
Nek atine iku mang tetep manjing jeneng Allah kelawan wirid zikir. Apa sih wirid iku dulur sing dajal biasa ya apa? Zikir iku apa? Hah? Kuwitan. Kuwitan iki kok. Zikir niku eling. Mengingat kepada Allah. Selalu kita niku nek gelem-gelem iku mang zikir eling dening Allah ibaratnya sampai niku manguwot ibu sampean monggo ka eling engko mesti kejem tapi ati ni sampean konsentrasi betul-betul sampean pada waktu muwot shiratal mustaqim niku kelawan wirid zikir dening Allah insyaallah ati panjenengan turun bakalan mati sampean ketar dening Allah. Dadi bu dongkel ilmu iku namung setunggal mawon wiritane namung la ilaha illallah tidak mengatakan atau tidak yang namanya menyaksikan musyahadah. Apa itu musyahadah? Musyahadah itu adalah penyaksian, menyaksikan dan kesaksian. Itu namanya musyahadah. Giling-giling dulu. Tulis-tulis status nama nefas pengkai musyahadah. Musyahadah itu adalah menyaksikan kesaksian dan menyaksikan apa yang disaksikan, apa dia yang menyaksikan itu. Menyaksikan adalah membacanya, menyaksikan atau yang menjadikan kesaksiannya adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad. Alhamdulillah. Karena kita musyahadah, karena kita menyaksikan bahwasanya kita yakin, yakin dalam pandangan syuhada. Pandangan syuhada itu pandangan kebatinan yang sangat tinggi. Apa sih pandangan kebatinan yang sangat tinggi itu? Kita itu dalam batinnya tidak secara rasional atau tidak secara nyata. Pandangan syuhada itu kebatinan. Sampean iki sembahyang kabeh dulur. Alhamdulillah. Yo dijerone yo bolak ya. Terus sing nopo sampean iku wae kok menyembah Allah? Hah? Sak nopo sampean kok sholat? Kenapa? Kewajiban ya. Kenapa sama kok melakukan kewajiban itu kenapa? Sebetulnya bukan ini pertanyaan yang jawabannya bukan di situnya. Karena pandangan suhadanya ini, pandangan kebatinannya ini. Kita ngomong jadi ini percaya ambil Gusti Allah tapi gak nyatane Allah di. Terus baru sampean jari ini merasa bersyukur karena sampean tidak bisa membuktikan apa syukur panjenengan itu. Ya, yang dipertanyakan di sini adalah ini pandangan syuhadanya ini atau pandangan karena kita itu menyaksikan bahwasannya kita percaya di sini adalah semuanya kekuasaannya Allah dan semuanya langit dan bumi dan segala macam apapun ini adalah kekuasaan Allah. Nah ini karena kita itu sugesti pandangan hati kita merasa yakin, merasa iman, kembali lagi kepada keimanan. Karena kita itu iman dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini yang kuasa di dalam hati dan kita semua yang di alam jagat raya ini adalah juragannya alam kita ini. Lah karena kita percaya ini berarti tadi kita baik dari sholat. Ini sih bolong-bolong aja.
Alhamdulillah. Mungkin-mungkin mantan ini banyak tolong-tolong ya. Nggak wajah di pendek pacar ya. Allah, wakman. Semuanya itu Allah. Ini pacarnya yang kombo. Ini kutuk-kutuk, sampai lari sembahyang nih. Nah inilah yang namanya bermakiyah dalam satu arena. Bermakiyah itu di sini tidak ada yang namanya Gus Im, tidak ada yang namanya Kiai, juga tidak ada. Di sini larut bersama tenggelam dalam satu arena, bersatu dalam ayat, bersatu dalam korbu. Ya inilah bersatu dalam korbu, united in heart-nya ini. Di dalamnya di sini ini kita harus bisa merasakan kedalamannya hati yang paling dalam tatkala kita itu membaca suatu ayat. Sambil cinta kepada Allah. Iya. Sambil merini-rini ku wau bekne perkoroni ku mang koncone apa mboten? Mboten. Krono sinten dulur? Sambil merini-rini ku wau krono jadi ketemu abe om sing paling ganteng dewe sak mesu. Enak betul. Lo. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, karena kita itu cinta, karena kita itu cinta kepada Allah, itu adalah merupakan tali yang terbentang, tali kasih antara alam semesta ini, yaitu adalah cinta kepada Allah. Terus ya Allah, al-mahabbatu mailut tawba'i ila syai'in li kaunihi lazidan indal muhibbi. Cinta itu termasuk cenderung tabiatnya hati kepada sesuatu atau kepada seseorang yang hatinya merasa bergetar. Itu adalah cinta. Nanti sampean niku hati sampean merasa bergetar. Terus mari ngono, terus sampean ada seseorang sing disiri iku mang pada waktu di SMS gak jawab memang dino bareng di SMS lagi ngapain saya. Hati sampean bergetar. Terus hati iku mang merasa terguncang. Nanti sampean. Nah itu namanya cinta. Nah bagaimana cinta ini terus diaplikasikan kepada cinta kepada Allah? Paham ya? Cinta kepada manusia terus diaplikasikan kepada cinta kepada Allah. Tatkala ini sampean iku mah di SMP sampai pacar sampean. Biasa aja. Ya. Begini. Di mana sayang? Ya yangmu di sini jemput. Nggak NTR, NTR. Oh, oke lagu bonus aja. Apa? Belum sampai lagi mang begitu pada sampai si SMS. Kau mau kabel harus. Kadek saya dalam mau maju. Padahal itu mah pada waktu hujan gerimis, gak ngereken hujan, pokok iya yangku. Nah, terus sampean dibandingin pada waktu sampean itu malam-malam pas udah tonton, oh madem-madem urut sampean terus ada panggilan kepada Allah, aku tak urus sholat tahajud. Panggilan terus tak beker, apa? Cinta mana antara sampean dengan cinta kepada Allah kali manusia iku pacari iku ngurusin hanya fata organa. Kira-kira iku sampean iku man kebejo ambek nafsu, kira-kira sampean nanti yang ngerti iku nanti yang ngerti nanti Allah Bismillah Muhammad. Nah ini termasuk ada guncangan jiwa kebenaran saudara-saudari. Bismillah Muhammad. Sama dengan seperti itu. Lah, hati ini merasa terguncang
Tatkala kita itu membaca ayat-ayat Allah, itulah menunjukkan mahabbah zatiyah kita sendiri yang ada di dalam hati kita, menyambungkan kepada zat Allah. Nah, kita sekarang itu mencintai kepada Allah itu, kita merasa mencari. Paham ya? Merasa kita itu berpacaran dengan Allah. Ya Allah, saya berpacaran dengan Allah itu, kita itu kalau berdoa ini kita pacari dulu. Ojo-ojo-ojo. Ya Allah, kula nyuwun sugi. Ya Allah, kula nyuwun nak cepet utang lunas. Ya Allah, jodoh kula ya Allah. Jarene Gusti Allah, rayimu lho sapa? Gusti Allah ya saged to, rayimu iku sapa? Lah kepengin macari kali Gusti Allah itu koyok-koyok macari bojone. Sampai tekan sing mekeng lho. Ini kan after flight dulu ya. Salam hormat. Oh, itu namanya foreplay. Pemanasan dulu. Dijemur sisi kanan. Nek wetok biasa tok pinggir kupinge titik ngene dijemur. Nah, ini kan judulnya mahabbah zatiyah. Nah, Allahumma shalli Muhammad. Kita pacari Gusti Allah ini. Kita kalau mau make love kepada Allah, kita mau berdoa kepada Allah, kita harus mendesah. Bagaimana mendesahnya kepada Allah? Ya Allah, jenengan ingat mohon ampun ya Allah. Udah ini kata dia, ya Allah, sampean kulon. Bisa rahimu sama apa ini? Itu sama apa ini? Mustafa Muhammad. Bisa Allah bisa seperti itu. Karena hambanya itu tidak tahu bahwasanya dia itu juragane. Saya yang kuasa. Jadi Gusti Allah nonton. Berarti malah berarti, berarti malah kudus. Kudus salah berarti, kudus salah tuh. Kita memuji kepada Allah, dipuji dulu Gusti Allah, baru panjenengan nyuwun dening Allah. Masa sampai sampe bojone kudus di bojone aja. Ya Mbak Didi. Nek sampe nek kate njaluk mbek bojone Mas Yusuf ganteng ya sore. Kita apa Mas bojone perawat itu Mas. Ojo mulut tapi enggak sama enggak sih ganteng sini malu paling gere itu mah bisa kelemah hati ini bisa paling ini paling dan Gusti Allah di ngoten Gusti Allah itu kalau kita pacari dengan kita berdoa dengan menyesal ya Allah hambamu yang do'af ini yang hina ini ya Allah saya ini adalah manusia yang murka ya Allah pada titik hari ini ya Allah ampunnya dosa-dosa kami begitu paham ya? Udah sampean kan duwe pacar lewat aku di putus lima nama mama terus pada dulu lewat terus kuiku ngamuk lima jadi aku motor kuiku mau biru lah rumah tuh sampai nih jadi ini si pacar pamer apa itu terus ya Allah bila tadi ku mau dan jadi kan yang pacari kali seseorang juga seperti itu direndah no awalnya oh jadi dukur-dukur no dukur yang ada pangeran sama jalan congkak. Pada waktu tatkala sampean ini adalah dalam kebutaan, di dalam kegelapan, sampean meminta saja cah sinar. Jadi Gusti Allah. Malam bin Allahi bimula taufatil kuyita ilahi bikintihan. Tatkala ini kamu itu tadi itu dalam kebutaan, kamu itu dalam kegelapan. Nek ini iki pada waktu ini iki, kamu membutuhkan aku, kau coba lo ambil aku membutuhkan aku tapi kau nek wis mari soki kau pengen lah masyaallah Muhammad sholatullah sholatullah
Surat